Khususnya mahasiswa universitas terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan universitas terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah matematika ekonomi dengan topik fungsi. Ya, jadi, kita akan membahas mengenai fungsi. Apakah fungsi itu? Ya, fungsi adalah suatu hubungan, ya, di mana setiap elemen dari wilayah atau domain. Saling berhubungan dengan uh, satu, ya, dan hanya satu, ya, elemen dari jangkauan atau range, ya. Jadi, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, khususnya dari kacamata ekonomi, maka uh, kita akan sering sekali menemukan adanya hubungan-hubungan, ya, antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, hubungan inilah apabila terjadi hubungannya satu-satu, maka hubungan ini disebut fungsi ya Baiklah eh, jika terdapat hubungan yang tidak memenuhi definisi tadi, maka hubungan itu tidak disebut sebagai fungsi tetapi hanya sebagai relasi ya Jadi eh, suatu relasi itu dibedakan dengan fungsi ya? nah suatu fungsi itu merupakan relasi tetapi suatu relasi belum tentu merupakan fungsi ya jadi relasi itu lebih bersifat umum ya bisa satu hal dengan hal yang lain yang uh, bisa beberapa ya bisa beberapa itu misalnya relasi ya tetapi fungsi selalu antara satu dengan satu ya baiklah Nah, unsur-unsur pembentuk fungsi, ya, itu di sini kita akan melihat. Pertama adalah adanya variabel, ya, yang kedua ada yang disebut koefisien, ya, dan yang ketiga yang disebut konstanta, ya. Nah, apa itu variabel? Variabel adalah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor-faktor tertentu. Ya. Nah, karena disebut variabel tentu nilainya berubah-ubah, ya. Nah, variabel ini disimbolkan dengan suatu huruf tertentu, misalnya x atau y, ya. Ya, biasanya ditulis dengan huruf kecil misalnya, ya. Melambangkan juga sumbu dalam koordinat nantinya apabila kita terapkan dalam koordinat, ya. Kemudian apa yang disebut koefisien ya koefisien itu adalah angka bilangan yang terletak ya di depan suatu variabel dalam sebuah fungsi ya misalnya tadi ada 2x ya 2y maka di sini angka 2 disebut koefisien ya atau y ya sama dengan 0,5x maka 0,5 tadi disebut sebagai koefisien ya dan tadi ada disebutkan juga konstanta ya konstanta itu adalah bilangan atau angka yang turut membentuk fungsi ya tetapi berdiri sendiri ya sebagai uh, bilangan tidak terkait pada variabel tertentu ya nah di sini kita akan melihat suatu contoh sebuah fungsi y sama dengan 5 plus 0,8 x ya maka y adalah disebut variabel terikat ya variabel terikat sedangkan x disebut variabel bebas ya dan angka 5 itu disebut konstanta ya konstanta dan angka 0,8 itu disebut koefisien ya ini adalah sebuah contoh mengenai fungsi ya y sama dengan 5 plus 0,8x ya. Nah, kita di sini mengenal ada fungsi linier ya. Maka kita akan membahas yang pertama adalah fungsi linier ini ya. Fungsi linier adalah fungsi yang mempunyai satu variabel bebas dan berpangkat satu pada variabel tersebut ya. Jadi di sini ditekankan pada variabel bebasnya Ya, bukan variabel terikatnya yang tadi adalah y, ya, ya, jadi fungsi linear pada variabel x yang hanya berpangkat satu, ya. Jadi contohnya tadi y sama dengan a plus bx atau contoh di depan adalah y sama dengan 5 plus 0,8x, ya. Ini contoh. Nah. Bagaimanakah cara kita menggambar uh, grafik fungsi linear ya? Di sini misalnya kita punya contoh lain fungsi Y sama dengan 3 plus 2X ya. Bagaimana cara menggambar grafiknya? Maka di sini kita perlu menghitung dulu nilai dari Y ya berdasarkan nilai X-nya ya. Jadi dengan fungsi Y sama dengan 3 plus 2X ya maka kita tetapkan nilai-nilai x misalnya mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, ya, 3, 4, ya, misalnya sampai dengan 4, ya. Nah, berapakah nilai Y ketika X sama dengan 0, ya, ternyata di sini diperoleh Y sama dengan 3, ya. Ketika X sama dengan 1, diperoleh Y sama dengan 5. Dan ketika X sama dengan 2, diperoleh Y 7, ya. Ketika X sama dengan 3 diperoleh Y 9. Ya. Dan ketika X sama dengan 4 diperoleh Y berapa? 11. Ya. Nah, maka kita dapat menggambar ya, di sini suatu grafik dari nilai-nilai X dan Y. Ya. Di sana lalu di, dilakukan plotting ya. <tuh> atau pengeplotan sehingga diperoleh hasil seperti yang tampak pada, pada layar, ya. Sebuah garis lurus, ya. Sebuah garis lurus. Y sama dengan 3 plus 2X, ya. Seperti itu. Nah, baiklah. Sekarang para pemirsa kita ada latihan. Uh, silakan para pemirsa mencoba untuk menggambar grafik dari fungsi-fungsi yang ada dalam latihan ini, ya. Nomor 1 Y sama dengan 2X ya silakan nanti digambar Y sama dengan 8 min 2X ya. Lalu nomor 3 Y sama dengan 2X plus 3 ya. Nomor 4 Y sama dengan min 2X plus 3 ya. Dan nomor 5 Y sama dengan 100X plus 3 ya. Silakan para pemirsa mencoba mengerjakan latihan tersebut. Ya. Nah, bagaimanakah kita dapat e, menentukan rumus persamaan garis linier ya yang kita bahas ya baru saja nih ya. Nah, untuk menentukan rumus, maka kita di sini e, memiliki dua ya, dua alternatif ya rumus. Ya. Pertama adalah dengan metode dua titik. Ya, jadi kalau kita mengetahui ada dua titik A dan B, B dengan koordinat masing-masing, ya. Maka kita bisa menghitung persamaan garisnya, ya. Metodenya adalah sebagai berikut. Y minus Y1 dibagi dengan Y2 minus Y1 ya sama dengan X minus X1 dibagi dengan X2 minus X1 ya. Nah, ini rumusnya akan kita perlihatkan di layar ya seperti ini. Y minus Y1 dibagi dengan Y2 minus Y1 sama dengan X minus X1 dibagi dengan X2 minus X1 ya. Ada juga metode yang lain yaitu metode uh, satu titik dengan satu kemiringan ya. Jadi rumusnya adalah Y minus Y1 sama dengan M kali X minus X1 ya saya ulangi ya y minus y1 sama dengan m ya dikalikan dalam kurung x minus x1 ya ini juga dapat digunakan untuk menghitung persamaan garisnya ya baik kita lihat pada contoh berikut ya misalnya diketahui ada titik a dengan koordinat 2,3 ya berarti x-nya adalah 2 y-nya 3 ya dan titik b dengan koordinat 6,5. Ya, yang berarti x-nya adalah 6, y-nya 5. Maka hitunglah persamaan garis lurus kedua titik tersebut, ya. Nah, dengan metode pertama kita menerapkan angka-angka tersebut, ya, yakni y minus y1 ya, dibagi dengan y2 minus y1 sama dengan x minus x1 dibagi dengan x2 minus x1, ya. Jadi diperoleh Y1 itu adalah 3 ya. Y minus 3 dibagi dengan Y2 adalah 5 ya, Dikurangi dengan Y1 adalah 3 ya. Sama dengan X ya. Dikurangi dengan X1 adalah 2 ya, Pada A koordinat X nya adalah 2 Dibagi dengan X2 adalah 6 Pada B dikurang dengan X1 adalah 2 ya. Maka di sini diperoleh persamaannya y sama dengan setengah x plus 2. ya, setengah x plus 2. ya. Uh, pemirsa dapat ya melakukan operasi ini, ya. Jadi tadi maka 6 minus 2 adalah 4, ya. Itu akan dikalikan kepada y minus 3, ya. Dan 5 minus 2 itu 2 akan dikalikan dengan x minus 2 ya silang ya dikalikan silang sehingga nanti bisa diperoleh hasil y sama dengan setengah x plus 2 ya nah bagaimana dengan metode yang kedua ya ini contoh soalnya diketahui sebuah titik a itu 2,3 ya dengan koordinat 2,3 dan kemiringan 0,5 ya tentukanlah persamaan garis lurusnya ya. Maka kita menggunakan rumus kedua tadi y minus y1 sama dengan m dikalikan dengan dalam kurung x minus x1 ya. Maka diperoleh y minus 3 sama dengan kemiringan 0,5 ya dikalikan dengan x minus 2 ya x1 adalah 2 ya. Maka diperoleh sama ya. Y sama dengan 0,5x plus 2 ya y sama dengan 0,5x plus 2 ya baiklah uh, pemirsa di sini kita diberikan latihan-latihan selanjutnya silakan para pemirsa mengerjakan soal-soal latihan ini ya ada dua soal ya seperti yang tampak pada layar kita ya baik silakan dicatat ya baik kita akan membahas sedikit lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan kemiringan, ya pemirsa. Jadi, kemiringan adalah ukuran kecuraman, ya suatu garis, ya, apa pemirsa, kecuraman, curam, ya, curam lawannya landai, ya. Kemiringan yang tinggi disebut sangat curam, kemiringan yang rendah disebut landai ya nantinya ya. Jadi kalau apa? Di sini ada suatu contoh ya. Misalnya suatu garis melalui uh, dua buah titik A dan B ya, di mana A dengan koordinat x1, y1 dan B x2, y2. Maka kemiringan atau juga disebut gradien ya, sebagai berikut. M sama dengan Y2 minus Y1 dibagi dengan X2 minus X1. Ya. <tuh> Seperti itu. Nah, misalnya ada persamaan 4X plus 2Y sama dengan 0. Maka bagaimana para pemirsa? Ya, diperoleh 2Y sama dengan minus 4X. Maka diperoleh Y sama dengan minus 2 x ya maka minus dua ini disebut sebagai gradien atau kemiringan ya sebagai min dua ya min dua artinya apa pemirsa artinya kemiringannya adalah negatif ya <skreksi> kalau positif itu dari bawah ke atas ya <skreksi> itu disebut kemiringan uh, positif ya dari bawah ke atas nah para pemirsa Uh, ini ada beberapa soal lagi ya untuk dicoba untuk dihitung. Silakan para pemirsa melihat pada layar. Uh, di situ ditampilkan adanya dua ya dua soal untuk dikerjakan. Ya <tuh> baik ya mudah-mudahan uh, ini bisa menjadi latihan yang menyenangkan ya buat para pemirsa. <tuh> nah bagaimanakah dengan hubungan uh, dua garis lurus? Ya. Jadi dua buah garis lurus itu dalam grafik kita itu bisa akan disebut berimpit, ya. Nah, dua garis lurus akan berimpit apabila persamaan garisnya itu yang satu merupakan kelipatan ya dari yang garis yang lain, ya. Kelipatan proporsional, ya. <tuh> Kemudian akan menjadi sejajar. Apabila kemiringan garis yang satu sama dengan kemiringan garis yang lain atau M-nya ya. Jadi M1 sama dengan M2 ya. <tuh> Oke, okay. kemudian uh, dua buah garis juga mungkin berpotongan ya. Itu yaitu apabila uh, kemiringannya tidak sama ya. Maka kalau kemiringan dua garis tidak sama pasti pada suatu saat akan berpotongan ya. <tuh> Pada suatu titik tertentu nantinya, ya, bisa dibuat dua garis itu. Nah, bagaimana bila saling tegak lurus? Ya, jadi apabila kemiringan garis yang satu merupakan kebalikan dari kemiringan garis yang lain, ya, dengan tanda yang berlawanan. Ya, misalnya yang satu memiliki kemiringan satu, ya, yang kedua minus satu maka dua garis ini akan saling tegak lurus ya ya seperti itu contohnya ya baik nah pemirsa sekalian ini kembali uh, disajikan suatu soal latihan ya ada dua latihan lagi untuk kita uji apakah garis-garis berikut sejajar atau tidak ya uh, yang pertama dua x min 3y plus 2 sama dengan 0, ya, dan ada garis kedua 4x min 6y sama dengan 0, ya. Silakan diuji apakah sejajar atau tidak, ya. Dan soal kedua 3x plus y plus 4 sama dengan 0, ya, dan 6x min 2y plus 8 sama dengan 0, ya. Juga yang berikutnya adalah untuk melihat apakah dua garis tersebut saling tegak lurus atau tidak ya silakan uh, pemirsa mengerjakan latihan tersebut ya <tuh> uh, se selanjutnya para pemirsa bahwa tentu fungsi-fungsi yang ada di dalam bidang ekonomi tidak selalu linier ya tetapi juga ada yang non linier ya <tuh> fungsi non linier itu meliputi fungsi kuadrat ya kemudian fungsi kubik atau pangkat 3 dan b kuadrat atau pangkat 4 ya. Nah, ini nanti uh, akan dapat menjadi pertimbangan kita ya sebagai pemahaman kita, pengetahuan kita tentang adanya fungsi-fungsi yang lain selain fungsi linier ya. Baiklah para pemirsa, kita cukup untuk pertemuan kali ini ya. Uh, <tuh> para pemirsa khususnya mahasiswa universitas terbuka dimanapun anda berada ya sampai di sini perjumpaan kita kali ini semoga tayangan ini bermanfaat bagi anda sekalian ya selamat belajar sukses selalu.